What's up guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi hari ini gue diculik sama temen gue yang lagi libur kerja. Mana ada diculik, lu aja ngikut. Mau, bukan diculik tapi mau. Seperti biasa deh kalau libur, gak betah di rumah, jadi ngobrak-ngobrak orang Bekasi, dioprak-oprek. Jadi hari ini kita mau ke daerah Cibitung, which is mampus gak lo, anak jaksel banget. Jadi temen gue lagi gila sama yang namanya bakso lobster yang lagi viral di mana-mana. Nah hari ini kita rencana mau ke sana. Semoga aja gak ngantri ya. Sekarang jam 10, baru aja jemput dari rumah gue. Tempatnya buka jam 11. Kalau ngantri udah pasti, semoga aja yang pasti semoga kebagian ya. Jadi ini kita mau jalan, kita baru mau masuk tol. Terus buka jam 11, semoga kebagian, apalagi? Udah itu aja, nanti disambung lagi. Sayang ini videonya bisa 5 menit. Apa ya? Ya, bakso lobster lagi viral. Adanya di Cibitung, jadi lumayan jauh nih. Review-reviewnya udah banyak di YouTube. Di channel YouTube udah banyak banget tuh yang mukbangers yang nge-review. Nanti kalau enak, benar-benar enak, siapa tahu ada yang mau nitip ya kan? Betul. Meskipun kurang enak, tapi setidaknya unik lah. Makanya viral. Tapi original, sepertinya sih, tapi katanya sih enak. Gitu. Tapi katanya sih enak, rasanya juga enak. Jadi nanti keseruannya seperti apa? Lihat aja nanti ya. Dane. Ya, Cibitung. Kita keluar Cibitung. Cibitung Tambun. Belok kiri, lurus aja. Gimana Pak, jauh? Lumayan. Ini karena ini pertama kali ya kita kesini. Jadi kayaknya seakan-akan jauh padahal ya. Padahal biasa ke Bandung loh. Betul. Nah, kita udah sampai di pintu tol. Ya, dari sini masih 2 jam lagi. Kita putar balik masuk tol lagi. Ya, ntar sampai sana kita kabarin lagi. Dah. Udah nyampe guys, ramenya minta ampun sampai antri-antri lihat tuh. Dan di sana sepertinya udah ada kiosnya lagi. Di sebelah sana juga ramai banget ngantri. Aduh, ini gimana juga belinya kalau ngantrinya seperti ini? Gimana? Ya, gimana? Kita coba sarah dulu kali ya. Mau di mana? Tanya dulu di sini. Iya, boleh. Tanya dulu kali ya. Nah, kalau ini guys, ini kios yang satu lagi nih, tapi nggak tahu mereka ini sama atau enggak. Tapi ini bukan kios yang ada di YouTube-YouTube itu, yang ada di YouTube itu yang tadi yang sebelumnya. Ini juga antri juga nih, tapi ini antrinya jauh lebih teratur. Cuma nggak tahu ini sama atau enggak, tapi bakso lobster juga. Tuh. Ini tadi di kios yang pertama udah dapat nomor antrian, ada nomor antrian 107. Jadi kita beli yang medium 5. Ya, berhubung di tempat sana masih jauh, akhirnya kita coba di tempat yang sini. Dan tadi barusan gue tanya, ternyata ini mereka nggak sama. Jadi kayaknya pecah kongsi gitu. Jadi bukan satu kepemilikan. Kita coba di sini dan ini udah mulai deket tuh sama kiosnya. Jadi kalau kita udah dapet di sini, yang di sana kita tinggalkan gitu, ya. Sama ini masih berjuang buat ngantri, buat dapet. Sama kayak kamu ya, memperjuangkan sesuatu terus kalau udah dapet dibuang. Anjing. Ketawa banyak. Kalau tahu nyet, ya gitulah. Siapa cepat dia dapat. Doakan kami ya. Akhirnya kita dapat 2 dimakan sini dan 4 dibungkus. Mari kita makan. Tuh, setelah perjuangan. Segera juga.
mantep ya. Bagian basonya sendiri udah enak sebenarnya. Kenyalnya dapet, dagingnya juga dapet. Udah nggak bumbu, udah nggak keburu ini pokoknya bumbu apalah udah langsung makan rekan ini. Ya kan? Yang di kedai ini harganya lebih mahal 10.000. Tapi dia antrinya gak lama. Bukan gak lama sih, lebih teratur. Ya. Antrinya lebih teratur dan lebih cepat pelayanannya. Ini medium kayaknya ya? Sepertinya. Tapi karena suasana ngantri dan belinya dan makannya agak kurang santai, jadi semua serba terburu-buru ya, serba terlalu. Ini nggak bisa ditundukin. Dan ini nomor antrian kita yang sana, yang di kedai sebelah sana. Nanti kita coba cek kelar makan di sini, di sana sudah di nomor berapa? Ini 107. Kontrol. Baksonya yang di bagian perut ini lumayan tebal. Iya. Nah, harusnya pakai tangan sih, cuma gue balas aja. Jadi dia memang benar-benar gak dipotong. Jadi ini kayak betul-betul diselimutin dulu, diselimutin gitu. Nah, menyapa ada telurnya nih guys. Tuh, ada telurnya. Jadi cangkangnya belum dilepas, belum dilepas. Kemudian dibalurin sama bakso. There you go. Tentu nggak ada ekornya.
kemerinti pakai garpu di mana nih? Lobster gua ada telurnya, tapi telurnya masih di dalam badan. Soalnya dia lobsternya sudah di luar badan. Lobsternya hamil di luar nikah. Ini amalinya, oh my god. Guys, punya gue tinggal baksonya doang. Kalau makan ini hati-hati ya. Kecocok ini. Hati-hati ntar baper. Begini pakai tangan dulu. Habis tuh. Ini udah gak ada dagingnya kan? Ada dalamnya. Ini ada sekali. Miring gini loh. Nah. Tajem banget. Tajem mana mulutmu? Rasanya enak, kenyal tanpa terasa alot. Kalau kenyal tanpa alot itu berarti dikasih apa ya? Tahu. Biasa manis penuh kecap. Sudah ya? Sudah selesai? Belum. Bau manis. Bau gaji. Ya, jadi demikianlah tadu perjuangan kita untuk makan bakso lobster di Cibitung. Rasanya gimana? Rasanya baksonya sebenarnya enak. Cuma karena faktor ngantrinya, terus makannya juga, harus buru-buru, ya. Tempatnya sempit, banyak orang ngantri. Akhirnya kita jadi nggak bisa terlalu enjoy buat nikmatin makanan. Tapi sebenarnya baksonya lumayan enak. Kalau lobsternya ya, rasa lobster ya memang seperti itu, karena lobsternya cuma direbus doang. Kita sudah jalan balik. Ini yang nyupir udah jiwanya udah nggak di sini, dari tadi merong-merong.
Jadi katanya kalau udah makan bakso lobster nanti kalau tiba-tiba pulangnya nggak kenapa-kenapa kita matinya coy, bisa senyum. Coy. Kamu munggu sempat buat siapa, Wak? Kenapa? Munggu sempat buat siapa, Justin? Buat teman. Buat temanku. Jadi demikianlah tadi kuliner kita bakso lobster Cibitung. Jadi kita tadi memutuskan untuk ke tempat yang satunya lagi di mana antrinya jauh lebih teratur dan pelayanannya lebih cepat karena baksonya sudah disiap-siapin. Kalau yang pertama tadi baru di nomor 20 sementara nomor kita 107. Dan jadi, ternyata juga baksonya kalau menurutku ya, menurutku sih baksonya biasa-biasa aja. Ya. Cuman memang viralnya karena dia kebungkus sama si lobster itu gitu. Betul, membungkus si lobster. Ya. Dan yang kita beli tadi harganya lebih mahal 10.000. Iya, betul. Tapi ya sudah lah. Padahal tadi ya mau coba apa bakso balungan sama bakso beranak. Mereka ya belum siap, baru ada sore. Mereka juga kayaknya enggak buat deh, kayaknya mereka enggak fokus. Tapi dibilang tadi ngomongnya sore. Iya. Soalnya tadi banyak dia yang nanyain. Jadi buat kalian yang pengen ke sana, kalau kalian punya waktu yang banyak, jam 8 pagi kalian udah harus datang ambil nomor antrian. Itu di tempat yang di YouTuber. Di tempat yang pertama. Ya. Kalau di tempat yang satunya, ini tempatnya deket banget, cuma beda 20 meter doang. Tapi bukan ownernya nggak sama, jadi mereka beda. Jadi kalau yang satunya lebih mahal, tapi antrinya lebih teratur, tempatnya juga lebih luas sedikit, dan mereka udah disiap-siapin, jadi pelayanannya jauh lebih cepet. Kalau yang tempat pertama tadi itu antrinya berantakan. Kita nggak tahu ya berapa. Kita nggak tahu. Jadi nomor antrian, yang antri kayaknya cuma sedikit, tapi pas mau dilihat nomor antrian ternyata udah banyak. Jadi buat kalian yang kepengen, berangkat lebih pagi kalau punya waktu. Dan selamat berjuang. Demikianlah vlog hari ini. Setelah sekian lama nggak bikin vlog makanan, traveling dan makanan, kalian boleh share, boleh komen, boleh like, boleh subscribe. Enggak juga enggak apa-apa karena video ini tidak ada gunanya buat kalian. Terus satu lagi. Apa? Bagi kalian yang just tip, jangan bilang sekali-kali harganya mahal. Betul. Kalau enggak, kalian pergi sendiri. Pergi sendiri. Betul, lo perjuangannya. Lo pergi sendiri deh. Kalau kalian mau enak-enakan di rumah doang tiba-tiba datang, kalian harus berani bayar lebih. Iya, betul. Paling enggak bisa 30.000 lah kalian lebihin ya, harganya. Udah tempatnya lumayan jauh. Betul. Ya. Masuk ke ya agak Cibitung tuh jauh loh. Dari rumah gue yang Bekasi aja ke Cibitung tuh jauh, apalagi ya kalau dari pusat kota. Betul. Begitu. Ya, jadi jangan bilang sekali-kali itu mahal. Coba betul kalian sendiri yang pergi. Kalau bisa jangan naik mobil, naik motor biar berasa sekalian. Hujan-hujan ya. Pulang-pulang dekil langsung. Ah, hujan-hujan. Sudah, kita tutup saja hari ini. Baiklah, kita tutup. Yang penting jangan tutup usia. 3, 2, 1. Dale!